kita sampai di iconic chapelnya Banyan Tree yang so beautiful. It's White Dove Chapel namanya. Dan ini benar-benar semuanya serba putih dan White Dove-nya bisa dilihat di sekeliling chapelnya, bagus banget. Dan kita kesini cuma untuk photoshoot bentar. Waktu beli-beli sih semangat, terus pas di mobil udah capek lagi. I can't wait to rest dan harus pack lagi karena besok udah harus pulang. So, have a good rest teman-teman. Kita
dorong. Maksudnya tapi ini enggak boleh. Dari mana enggak boleh? Iya, boleh dorong. Boleh dorong ya. Bye bye, bilang. Kita lagi chilling on a unicorn. Jadi ini semua floatiesnya dari Bali Kigo Floaties. Jadi setiap kali kalau kita ke Bali selalu rental floaties dari mereka karena seru banget dan modelnya juga banyak banget. Oke, bye bye. Kamu basah nanti. Aku juga sudah gantung ganti kok. Mana ini? Itu bro, tak tarik no bro. Apa nih? Apa itu ekornya? Oh, iya. Sampai item-item itu tuh pak. Oh ala. Nah. Mantap. Jadi ini kan bisa diedit kalau longgar. Iya makanya. Itemnya sampai di samping sini nggak guys bro? Ya kamu masih bisa tuh. Aduh sakit perutku. Oke. Satu dua. Sampai di iconic chapelnya Banyan Tree yang so beautiful, it's White Dove Chapel namanya. Dan ini benar-benar semuanya serba putih dan White Dove-nya bisa dilihat di sekeliling chapelnya, bagus banget. Dan kita kesini cuma untuk photoshoot bentar, ngeliat-ngeliat view-nya yang luar biasa cakep banget. Dan habis itu kita langsung mau check out. Yuk kita lihat. Udah beres dari chapelnya, itu chapelnya di sana dan kita mau balik dulu ini bareng. Oke, okay, let's go. Mau sendal kayak gimana? Oke. Oke. Semuanya menghindari aku.
pergi ke belakang. Oke, so akhirnya holiday-nya udah benar-benar berakhir. Rachel sudah udah pakai baju yang comfy banget nih, sandalan juga untuk perjalanan panjang. Kemarin waktu datang 15 jam, semoga waktu pulang ini bisa lebih singkat karena benar-benar capek banget dan besok tuh udah hari kerja. So we are ready to go, udah penuh juga dan mobil satunya ini penuh banget dengan barang-barang yang kita lihat. Nah, sekarang perjalanan balik ke Surabaya dan kita tadi jam 1. Sekarang jam berapa ya, guys? Oh. Sekarang ini jam 2.18, kita udah di perjalanan kayak hampir 1 jam. Jadi tadi jam 1.20 gitu kita jalannya. And waktu datang kayak hampir 15 jam. Hopefully waktu kita pulang ini bisa lebih cepat. And I'm so comfy on my sweater and bonekanya Mario, getting ready to sleep. Kita lagi di mobil. Jalan jauh banget. Duh. Kenapa kamu? This is how my husband eat in the car. Sudah mami. Oh, sudah. Mati dah. Tadi kan Yo Bobo. Waktu di rumah itu ya Bobo. Waktu di rumah Bobo. Ya udah kalau gitu sekarang baterainya habis, iya ngapain? Wah, ada tenda-tenda. Kalau di rumah main habis itu Bobo. Kamu sekarang? Iya, kok enggak suka Bobo. Iya, nomor call ya. Ini Mami garuk. Mami. Ya. Masih ya? Lalu dah. Lu udah minum air lo pada. Ini sudah ngebut banget nih Mami. Iya, ngebut nanti ya. Ini suka. Ini suka ngebut. Kita mampir ke rest area ini. Ini bukan rest area sih, sebenarnya resto gitu. Dan aku lihat soalnya bannernya ada bilang nasi pedas. Aku pengen banget nasi pedas. Tapi di Bali belum kesampaian. Ini rest areanya kosong banget. Gak ada orangnya. Dan kita beli bakso ikan yang tadi. Mana kokonya bakso ikannya, lihat. Yeay. Cheers. Titi cheers. 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 Yummy. Aku nggak lupa ngarain. Mami gak mau. Iya mau bagi Mami. Ah. Oh. Hmm, Mami sekali. Kayak kenyal-kenyal gitu ya. Ya. Kita udah nyampe di pelabuhan mau masuk ke kapal. Tapi antrinya super panjang banget. Ini sekarang tuh jam 6 sore. Jadi ramai banget. Waktu kemarin kita masuk nggak ada antri sama sekali. Sekarang pas pulang antri. Tapi ini kan long weekend ya, long weekend 4 hari. 5 ya, 5 hari. 5 hari. Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu, long weekend 5 hari dan ini hari Minggu. Jadi kayak nggak aneh sih kalau semua orang pulang hari ini. The queue tuh semuanya ngantri masuk kapal. Kok kalian cepet? Soalnya nggak lama. Aduh, kita nih jadi mundur 30 menit.
ganti baju, bersih-bersih muka. Tapi belum sempat unpacking barang-barang karena udah capek banget. Dan gimana ya, capek, lega udah nyampe rumah safely. Karena tadi perjalanannya malam-malam, hujan dan juga ngebut-ngebut karena kita pengen nyampe rumah cepat. Waktu kita berangkat itu perjalanan 14,5 jam. Tadi waktu pulang itu 12 jam, jadi lumayan cepat hitungannya. Tapi ngebut banget, jadi aku tuh udah kayak aduh ngebut banget, tapi pengen juga cepat-cepat sampai rumah. Dan akhirnya kita udah di rumah, perjalanan udah selesai, anak-anak udah bobo, suami juga udah bobo. Tinggal aku, barang-barang juga belum packing, besok aja ya. So,